Nah, oke teman-teman, sekarang aku mau bawain ban si Randy karena ban mobilnya pecah katanya. Hah? Ini udah dibantu sama teman aku. Nah, kita langsung aja ke lokasi teman-teman. Nah, kita bawa pakai motor ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita mau bantu si Randy ini karena mobilnya bannya pecah. Nah, kita bawain ban baru sekarang. Sama Sinta, sini bantu kalah. Wah, di mana itu dapat ban, Om? Bannya ini di rumahnya Om. Ban serepnya Om ini. Terus di mana mobilnya si Randy, Om? Nah, itu di jalan katanya. Nah, yuk kita naikin sekarang. Nah, itu bannya udah dibawa sama teman kita. Ayo kita susul ke sana, Om. Ya udah, kalau gitu Om ambil motor dulu ya. Ke mana, Om? Iya, ke sana. Ke bukit sana. Ke mana? Bukit yang di sana. Ke mana? Ya, kenapa kita enggak bawa mobil, Om? Jalannya sempit biar cepat. Ayo. Ayo, Om. Ayo kalah Sinta naik sini. Kalau gitu aku sendiri dong, Om. Ya enggak kenapa, orang jalannya jelek. Biar mereka sama Om. Ya, ya. Nah, yaudah, ayo kita jalan. Wah, ini si Om sama yang lain udah dateng. Wah, kenapa bisa pecah ban mobilmu, Ren? Ya, bener, Ren. Apa itu? Nggak tahu nih, Om. Tiba-tiba aja pecah. Lihat ini. Waduh, sampai gininya. Wah, ini udah rusak ini. Wah, udah rusak. Wah, ini ada ban serepnya, Ren. Kenapa nggak dipakai ini aja? Iya, bener, Ren. Kenapa nggak pakai itu aja, Ren? Iya benar itu, ini kan masih bagus ini ban serepnya. Gak bisa itu teman-teman, udah pecah. Makanya aku telepon kalian. Nah, ya udah kalau gitu ayo kita ganti sekarang. Ya Om, cepetan. Udah. Iya Om. Ayo lagi dikit ini Om, ya, naik. Aduh berat banget ini Ren. Ayo lagi dikit. Ayo Om lagi, aduh, lagi dikit. Udah kayaknya ini. Udah ini. Aduh, aku tadi takut banget, Om. Ngapain takut, Ren? Ya, mobilnya kayak gini tadi, Om. Oleng dari bawah. Wah, itu kamu gak kenapa-napa, Ren? Kalau kamu kenapa-napa, kita bisa sedih. Iya. Ya, Om. Aku takut banget untuk selamat ini. Gara-gara ini pecah ban mobilnya. Nah, udah, ayo, Om. Coba, Om. Gak ada ini kuncinya. Ntar dulu, itu masih diambilin kunci. Aduh. Iya, nanti aja. Ini belum ada kunci nih. Kita dicoba dulu. Ini pakai. Gak bisa. Gak bisa itu. Ini pakai. Gak bisa. Pakai ini. Gak bisa. Nah, akhirnya bisa juga dibuka ini banyak. Untung ada Pak Bengkelnya ini yang datang. Ayo Pak Bengkel cepetan. Ya sabar dong, Ren. Orang Pak Bengkel lagi buka banyak. Mudah-mudahan bisa ini ya. Dari tadi kuncinya gak ada yang bisa. Apa tadi juga aku nyetop-nyetop mobil juga gak ada yang punya. Nah, ayo Om cepetan. Ya Allah. Ayo Om, cepetan Om. Ayo Om, cepetan Om. Ternyata gara-gara sepaku ini kawan-kawan pecah bannya. Wah gimana Ren, bisa Ren? Bisa itu, lagi didongkrak sama Om bengkelnya Om. Ya, mudah-mudahan bisa ini. Iya. Ya. Mudah-mudahan aja. Wah itu bisa itu Ren. Wah itu udah dibuka apa? Ih hebat bapaknya. Ih hebat. Aku kasih upah dah. Iya. Wah ini ganteng lagi masnya ini. Iya. Nah teman-teman, kalau kalian di rumah bawa mobil hati-hati ya, jangan sampai pecah. Betul itu teman-teman. Wah ini udah dibuka. Ya udah Om, ayo ganti Om. Ayo cepet ini pulangnya. Udah lama aku di sini ini, dari jam 1 siang aku di sini. Ah udah diganti ini sekarang. Tapi beda ini kan peleknya. Nah ini aku masukin dulu ini. Sekarang aku taruh dulu ini bannya, biar aman. Ini yang pecah ini. Dan sekarang mau diganti yang baru. Itu pakai pelek mobil aku itu. Ayo Pak Bengkel cepetan. Iya ayo Pak Bengkel cepetan. Iya. Wah itu bentukannya kayak gitu sekarang. Wah gak keren. Pasangnya kuat ya Om. Ayo Om. Nah ini udah Pak Bengkelnya yang masang. Wah. Ini udah profesional. Iya Om. It's the good kalau kerja. Aku habis dari pulang sekolah langsung kesini Om. Eh, bawa mobil, ugal-ugalan, siapa suruh? Nggak ugal-ugalan, Om. Di sana jalannya rusak. Kalau bawa motor itu kalau ada paku, dihindarin, bukan diinjak. Ini saya bukan bawa Honda, Pak. Saya bawa mobil. Nah. Sekarang itu diturunin dulu, Om. Ya. Ayo Om, yang kuat Om. Bisa Om kayak gitu Om. Udah Om. Ya, keras ini Ren. Perlu bantuan Om. Gak usah, ya. Ini udah. Mana Om, lihat. Udah mulai turun ini. Udah ini Ren. Perlu perjuangan keras ini Ren.
Nanti kasih Om upah ya, Ren. Masa perhitungan sih, Om? Bantu teman. Bercanda, Ren. Nah, sekarang bisa jalan dah ini, Ren. Ya, Om. Sekarang tinggal bayar kamu, Ren. Iya, benar itu. Ini mah bengkelnya ini gratis. Aku nemu tadi di sana. Kayakmu, Ren, bayar dong. Kasihan dia udah jauh-jauh datang ke sini. Biar dulu kakinya, Om. Nah, dan ini ternyata kuncinya. Akhirnya beres juga. Sekarang mau aku kembaliin ini. Nah, sekarang kamu bisa dah pulang, Ren. Ya udah, Om, aku pulang ya, duluan ya. Ya, kamu pulang dah duluan. Ya udah, Om, aku pulang ya. Ren, hati-hati ya, Ren. Ya, ya, Om. Akhirnya bannya sudah diganti nih. Untung si Randy enggak kenapa-napa, teman-teman. Berarti si Randy udah balik kayaknya itu. Ren, hati-hati di jalan ya, Ren. Jangan ngebut-ngebut. Ya, Ren, hati-hati di jalan. Ya. Ya. Nah, sekarang kita balik ke rumah, teman-teman. Ntar, aku mau ngembalin kuncinya dulu ya. Iya, Om. Tapi aku ikut sama Om. Aku juga. Ya, terus aku gimana? Seperti tadi, kamu sendiri. Ya. Kok aku sendiri lagi nih? Udah deh, aku pulang aja. Ayo, pulang dulu. Untung ada Om dan teman-teman yang lain tadi. Kalau enggak, aku bisa sampai malam di sana. Tahu enggak, teman-teman? Tadi, kawan-kawan, dari atas sampai bawah, lagi naik ke atas. Untung kuat itu bannya, termasuk kuat itu juga banku, kawan-kawan. Kalau nggak gitu, bisa jadi itu peleknya itu udah rusak semuanya, udah pecah, kawan-kawan. Aduh, aku harus berterima kasih nih sama si Om, sama si Carla, si Sinta, sama si Citra juga. Karena udah membantu aku tadi. Nah, buat teman-teman di rumah ya, ini videonya ini sebagai pelajaran. Kalau punya mobil itu harus lengkap, kawan-kawan. Punya kunci, punya ban serep, semuanya harus punya. Kalau nggak gitu, bisa kayak aku sekarang. Itu lihat tadi, jaraknya jauh loh dari rumah aku ini. Sekitaran 5 kiloan. Pokoknya ini pesan buat teman-teman di rumah, tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Dan pokoknya buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe videonya ini. Dadah, kawan-kawan.